Barangkali kamu sering mendengar istilah di balik layar atau di belakang layar atau behind the scene. Itu adalah istilah untuk proses pembuatan video atau film. Sesungguhnya apa yang biasa kamu lihat di video ataupun pada film, sinetron dan sebagainya tidak sama dengan kenyataannya. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana proses itu terjadi. Penasaran? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya di channel Bang Waseh. Di video kali ini saya akan memberikan satu contoh proses pembuatan konten video untuk YouTube yang terkadang ini saya lakukan. Jadi apa yang kamu lihat, sesungguhnya video-video saya itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Namun sebelum kita melihat contoh pembuatan videonya, simak dulu yang berikut ini. Mari sama-sama kita dukung channel ini agar terus berkembang. Caranya adalah tekan tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya agar kamu dapat notifikasi ketika saya upload video terbaru. Bagi kamu yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga tetap sehat dan tambah rezeki. Amin. Terima kasih masih setia menonton. Tanpa berlama-lama, inilah contoh video yang saya maksudkan tadi. Kali ini saya akan sharing tentang di balik layar pembuatan konten video untuk YouTube. Seperti ini, sesungguhnya apa yang kamu lihat belum tentu sama dengan fakta di lapangannya. Dan faktanya adalah seperti berikut ini. Jika ini dirasa bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.